Iya, KTP juga nggak ada. Ketinggalan kemarin Jogja waktu tidur. Ketinggalan? Iya. Bener? Iya, serius. Terus ini sarung dipakai apa untuk sholat? Ya kadang sholat. Kadang sholat, kadang nggak? Bolong-bolong masih. Bolong-bolong. Sekarang kalau... Bawa peci juga ya, peci. Mana? Oh, ini pecinya. Pakai peci. Bisa ngaji nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tinggal sama saya. Iya. Yeah. Tepi sana. Belum ngerti. Masuk? Ngerti YouTube-nya Pak Purnomo? Iya. Yeah. Sampai niat kerja ini pamit ke orang tua, tak? Orang tua udah nggak ada. Orang tua nggak ada? Iya, bapak, makanya. Bapak nggak ada? Ibu? Ibu? Ibu 2009 udah nggak ada. Berarti bapak, ibu nggak ada. Tak pinjem boleh apa nggak ini? Nemu juga, Pak. Nemu? Iya. Tadi kan panas menterek-menterek dipakai aja sama saya. Ganteng apa enggak kalau pakai ini? Ganteng lah, Pak polisi masa enggak ganteng? Masa iya, ganteng apa enggak sih? Tadi mas ini bernama Handak. Anda. Anda, mas Anda ini rencananya akan saya bawa pulang biar ikut kerja sama saya. Assalamualaikum mas. Gerane pundi? Eh? Apa? Omah endi? Omah Gedung Jambe, Pak. Endi ku? Gedung Jambe ku endi? Apa? Omah Gedung Jambe ku endi? Ini Sari Ngembat. Sari Ngembat? Endi daerah endi ku? Oh, aku lagi, Pak. Lagi piye maksudnya? Hah? Lagi piye? Mau ke tak pasang ini dulu biar kita ngobrolnya enak. Nah, ngadep sana. Belum ngerti. Masuk? Ngerti YouTube-nya Pak Purnomo? Iya. Terus ini iki sang ngopo coba. Sarung. Sarung. Terus? Sarung minum. Terus sampean ke Surabaya mau arep nang ndi? Mau kemana? Kerja. Kerja. Kerja apa? Terserah apa aja. Terserah kerja apa aja. Yang penting enggak nyusahin saudara. Sik toh. Biasa nonton YouTube. Biasanya nonton YouTube-nya sekarang ketemu orangnya. Sekarang saya tanya, rumah ini? Gedung Jambe sana. Gedung Jambe itu mana sih? Singgahan. Oh, Tuban. Tuban, gitu. Masya Allah. Terus ini tadi jalan kaki? Iya. Kemarin juga ya kena ini kecelakaan kerja. Sampean? Dari Pemalang. Sampean? Iya. Kecelakaan kerja apa? Enggak, maksudnya dari ini. Dari apa? Kan jahit gitu. Sampean? Iya. Mana yang kena? Yang bukan, itu maksudnya bosnya nggak tanggung jawab. Kan kemarin di Jakarta, di Lebaran. Mm-hmm. Terus disuruh ke Pemalang teman saya. Terus orangnya nggak tanggung jawab nih. Sampean bawa KTP? Tinggalan di Jogja kemarin. Loh, kok ketinggalan? Nah, kalau kerja, emang nggak ditanyain KTP gitu? Ya maksudnya kerja di ini mulung apa-apa gitu. Kalau kerja mulung kenapa nggak bawa karung? Belum ke Surabaya. Kenapa harus belum kerja sampai. Kenapa harus cari rosokan di Surabaya? Emang cari di sini nggak ada tak? Ada, cuman jarang sini Pak. Jarang. Kalau di kampung. Samen kalau di kampung kan di itu sendiri. Samen berapa bersaudara? 4. 4. Samen yang nomor berapa? Terakhir. Sampai niat kerja ini pamit ke orang tua tak? Orang tua udah nggak ada. Orang tua nggak ada. Iya, bapak? Makanya. Bapak nggak ada. Ibu nggak ada. Ibu? Ibu 2009 udah nggak ada. Berarti bapak ibu nggak ada. Mbak juga nggak ada. Masa. Terus jangan hidup sendirian berarti? Iya. Yang lain udah pada nikah. Di Lampung satu. Pemalang satu. Pemalang satu. Terus di Gedung Jambe satu. Gedung Jambe satu. Ya tinggal Tuban. Kalau cari seumpama nih, seumpama lo ya, cari barang bekas ya, rosokan ya, kan keliling. Hmm. Sudah pernah apa belum?
Belum. Belum pernah mau mencoba? Iya, mau mencoba. Terus sampean kenapa kok mau nyari kerjaan yang jadi tukang rosok itu kenapa? Enggak tahu, kemarin di Jakarta udah enggak punya uang. Masa enggak punya uang? Ijazah punya enggak? Enggak. Ijazah enggak punya. Udah dimakan rayap dulu. Ijazah enggak punya, KTP enggak punya. Terus kemarin mau bikin, cuman enggak jadi. Beneran sampean ini warga anu? Orang iya di situ. Orang mana? Orang HP-ku mana HP-ku? Sampean beneran orang anu, orang Tuban? Iya. Terus sampean kok katanya sering nonton YouTube saya, channel saya. HP-nya mana? Lihat mana kalau udah nonton? Udah dijual. HP dijual? Iya. Dipakai apa? Biasa nonton di Facebook sama di Bapak. Iya. Terus HP-nya sekarang kemana HP-nya? Dijual. Buat makan di jalan. Dibuat makan di jalan? Di Pemalang ke Jawa Timur kemarin. Terus ini ada cerita lagi, mbaknya lebih susah gitu, jangan ponakan saya yang ngomong. Lo gitu? Ntar. Mbaknya lagi susah. Sampean punya, berarti punya saudara ini? Iya. Ada nomor HP-nya nggak saudaranya? Udah nggak ingat. Aja Gus. Ini ya. Terus kalau nggak kedengaran. Aman sini. Terus kalau kerja seumpama ya. Kerja sama saya mau apa enggak? Kerja apa, Pak? Loh, katanya kerja apa aja tadi, sekarang nanya kerja apa. Ayo. Ya, kerjanya apa gitu maksudnya. Oh, gitu. Mau sih mau. Iya, terus. Kerjanya apa? Sekarang saya tanya masalah gaji kayak apa? Terserah Bapak aja. Kalau kerja di tempat saya kan otomatis dapat makan. Tidurnya juga satu rumah sama saya, kan gitu toh. Jadi makan tidur sama saya. Makanya saya tanya kira-kira nuntut gaji berapa? Terserah Bapak aja. Jadi saya hari ini ketemu sama warga Tuban ya berarti ya. Benar, namanya siapa? Andalusia pakai Y. Andalusia pakai K. Andalusia apa? A-N-T-A-K. Andaka. Andak. Oh, Andak apa? Andak. Kalau di Jawa Timur bisa ngomong Andak gitu. Iya. Andalusia. Andalusia. Pakai K toh, Andalusia. Jadi Mas Andalusia ini bapak sudah enggak ada, ibu sudah enggak ada, keluarga sudah enggak ada. Ininya dicopot. Ini baru udah nemu. Ya iya, kan karatan, iya. Ya. Jadi namanya Handak, orang Tuban. Bapak sudah enggak ada, ibu sudah enggak ada. Sempat sering nonton YouTube. YouTube-nya Pak Purnomo, namun karena perlu makan, tidak ada pekerjaan, sehingga HP yang biasa dipakai nonton dijual. KTP juga enggak ada. Iya, KTP juga enggak ada. Ketinggalan kemarin Jogja waktu tidur. Ketinggalan? Iya. Bener? Iya, serius. Terus ini sarung dipakai apa untuk sholat? Iya, kadang sholat. Kadang sholat, kadang enggak? Bolong-bolong masih. Bolong-bolong. Sekarang kalau sama peci juga ya, peci. Mana? Oh, ini pecinya. Pakai peci. Bisa ngaji enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tinggal sama saya. Iya. Gajinya. Apa rumahnya mana? Rumahnya saya dekat sini. Di mana? Lamongan. Jadi bantu ngerawat ODGJ mau apa enggak? Boleh. Jijian apa enggak? Enggak. Jijian apa enggak? Kalau ada ngompol, ada BAB, dibantuin, bener? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Mau ya? Mau, daripada kemarin. Jadi enggak usah ke Surabaya. Bapaknya ya sering nemuin kayak gituan orang. Nah, iya, mau. Iya. Yang penting, tapi beneran bantu lo ya. Iya. Bener. Ya, kalau gitu boleh tinggal sama saya nanti. Gajinya kayak apa? Minta gaji berapa? Terserah bapak aja. Lo kok terserah? Orang bapak ngasih berapa ya terserah bosnya. Lo yang enggak lo, cuman minta berapa? Makan ikut sama saya, tidur ikut sama saya. Yang penting adalah ya. Iya. Nabung-nabung, buat nabung kan gitu. Iya, mau ya? Bener ya? Iya. Namanya Handak. Terus ada keluarga enggak? Keluarga yang bisa dihubungin, Mas Handak? Ya, insya Allah ntar kalau punya HP ya ini
Masih di sana. Masih inget? Iya. Berarti aslinya sampean bener orang Tuban? Iya. Kedung Jambe kan rumahnya mbak saya. Di kampung saya aslinya Kedung Kepu. Ini tak pinjem boleh apa enggak ini? Nemu juga pak. Nemu? Iya. Tadi kan panas menterek-menterek dipakai aja sama saya. Ganteng apa enggak kalau pakai ini? Ganteng lah, pak polisi masa enggak ganteng? Masa iya? Ganteng apa enggak sih? Yang penting kerja itu harus jujur. Iya. Ya, yang penting itu saja, kerja itu jujur. Kalau memang sudah benar-benar bisa jujur, enak. Ya. Iya. Yang penting kerja betul-betul harus jujur, bantuin saya. Nanti makan sama saya, tidur sama saya, nanti dapat gaji. Iya, Pak. Gajinya ditabung aja. Iya. Kan enggak kemana-mana toh. Yang penting nanti kita sepakat sebulannya berapa. Tapi benar-benar harus ngikut. Kalau males, ya tak suruh pulang. Enggak, insya Allah enggak. Ngaji bisa ya? Ngaji bisa. Insya Allah Bapak ntar lihat. Imami bisa enggak? Coba. Imami enggak, masih grogi. Duh kok grogi. Coba, ada hafal Al-Quran apa? Enggak, baca dulu saya pengen tes. Al-Quran enggak begitu. Hafal yang hafal sudah, ayat apa yang hafal? Al-Fatihah hafal. Selain Al-Fatihah? Kulhu. Selain Kulhu? Anas. Selain Anas, pendek-pendek yang mesti hafal anakku, ya hafal kalau pendek-pendek. Al-Waqiah. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Ayat kursi. Baca aja kalau ayat kursi belum. Ya, katanya bisa ngaji. Ya kalau orang ngaji ya bisa itu ikut-ikut gitu. Bukan bisa ngaji beneran. Iya. Kalau baca Al-Quran bisa. Baca bisa. Ah, sekarang kalau ngapalin enggak bisa. Oh, enggak bisa. Iya. Kalau saya begitu. Oh, songlon. Dilepas dong jaketnya, dilepas. Ini juga jaketnya suaminya mbak saya. Ini. Mbak saya kan 3. Saya yang paling cowok. Oh, berarti saudaranya sampean semuanya cewek. Iya. Siapa aja namanya? Fitri Andriana. Pelan-pelan dong, Fitria. Fitri Andriana. Fitri Andriana, yang nomor 2. Oh, nomor 1. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1-nya ini Siti Komaria. Siti Komaria, nomor 1, nomor 2. Nomor 2-nya Ismiati. Ismiati. Ismiati nomor 3. Nomor 3-nya ini Fitriandriana. Oh, Fitriandriana tadi nomor 3. Kalau nama sampean nama lengkapnya siapa? Anja Lucia. Sahabat Purnomo belajar baik, hari ini kita ketemu sama Mas Anja Lucia warga Tuban yang insya Allah sementara ini mengaku bahwasanya dia ini berniat ke Surabaya. Masnya ini berniat ke Surabaya karena tidak punya modal sehingga jalan kaki. Ini tadi ketemu sama saya tidur di bawah pohon ya. Baru juga istirahat tadi. Baru istirahat, terus ini rencananya kemana? Surabaya. Jalan kaki? Iya. Terus ke Surabaya ke tempat siapa? Ya mau kerja di sana, mau nyari pemulung itu. Pemulung. Semangat. Ya. Jadi usianya jenengan berapa usia? Udah 34. Udah 34. 1988. Terus sempat pulang enggak? Sempat pulang ke mana? Kemarin 2 hari. 2 hari di rumah. Di tempat Mbak saya. Mbak. Bener, mbaknya lagi mondok masalahnya. Ada nomor HP-nya enggak mbaknya? Enggak hafal. Terus, kalau ngubungi mbaknya nanti kayak apa? Lewat Facebook? Iya. Ada? Ntar kalau punya HP lagi, bisa. Kan nanti bisa pakai HP saya? Iya. Ada yang punya HP enggak di sini? Coba pinjam HP. Kita cek ya. Kita akan cek bener enggak? Silakan cari Mbak I sampai yang mana. Nanti kasih tahu Mbak, saya kerja sama Pak Purnomo. Saya ntar tahu. Aja Pak ngasih tahu ini. Ntar aja. Lu kok ntar aja kenapa? Kan memang kerja sama saya. Ayo saya mau cek. Itu Fitri Andrian lainnya. Andrian. Banyak ya. Lagi nyari Facebook kakaknya ya.
masuk ngantuk. Rame-ramenya ngantuk, guys. Ada enggak? Banyak, Pak. Mamanya Rafa enggak ada. Mamanya Rafa juga ada. Ayo, cari dulu, cek dulu bener apa enggak. Sahabat Uno belajar baik. Alhamdulillah hari ini kita akan bantu satu lagi saudara kita, ya. Hari ini, oh ya nih, saya minta tolong dengan sangat hormat, ya. Bisa saya pinjam dulu, ya. Teman-teman, saya minta tolong nih. Ayo lihat HP saya. Saya minta tolong ya, karena kita ini niat baik, jangan sampai nanti kita ini disalahgunakan orang lain. Jadi Mas ini bernama Handak. Anda, Mas Anda ini rencananya akan saya bawa pulang biar ikut kerja sama saya. Sekali lagi saya minta tolong, minta doanya untuk tayangan live ini bisa dibagikan. Ayo lihat dulu. Jadi benar atau enggak Mas Handak ini orang warga Tuban, saya minta tolong untuk tayangan saya live ini minta tolong dibagikan, ya. Minta tolong dibagikan video ini biar saya yakin kalau Mas Handak ini warga Tuban. Namun warga Tuban atau enggak, kalau memang kita niat baik, mudah-mudahan dikasih juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting bisa ngaji. Yeah. Tidak jijik sama orang lain. Yeah. Ikut kerja sama saya, ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar manfaat untuk orang lain, ya. Nah, dicari ada apa enggak? Ada enggak? Ya. Ikutin terus video-video tayangan YouTube Romo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah, ya. Karena ini sudah sore, saya mohon pamit, mohon undur diri. Mudah-mudahan Mas Andak bisa kerasan tinggal bersama saya, ya. Bisa kerasan tinggal sama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong.